pasti puas dengan apa yang capai untuk respon dari beberapa tamu sebelum kita launching, like soft launching, kita coba ke beberapa tamu sih udah cukup baik, dan itu juga suatu kebanggaan untuk saya dan tim saya untuk membuat lagi inovasi yang baru nanti kedepannya lebih baik. Pasti kan kalau misalkan chef itu pasti banyak banget menu nih. Kenapa dari sekian banyak menu nih, kenapa menu ini yang harus kita coba gitu? Oh, karena aku sih berpikir kalau sekarang di segmen bisnisnya ya, karena kita akan launching ke mana tuh yang nggak bisa gathering terlalu sering kayak gini, jadi aku launching beberapa item yang easy untuk di take away. Jadi aku kompleks di situ untuk berpikir beberapa item kayaknya aku harus ganti, dan inilah yang bisa serving untuk bisa di take away. Berarti yang dipikirin tuh nggak cuman yang dine-in aja ya, berarti yang take away pun dipikirin. Iya, aku pikirin jadi kompleks. Jadi kalau biasanya cuman pikirin menu, rasa dan presentasi, sekarang menu, rasa, presentasi, dan gimana nanti kalau kita beli ini barang tapi masih di rumah, masih sama bentuknya.